Kegiatan ini sendiri temanya adalah Epiphany Forest 2, bertepatan dengan ulang tahun salah satu member BTS, Kim Seok Jin. Kenapa kedua? Karena yang pertama sudah kita laksanakan tahun lalu, tidak di sini tapi di Kota Waringin Barat, di Kalimantan, itu untuk Epiphany Forest pertama. Kegiatan ini sendiri sebenarnya terinspirasi oleh speech atau pidato BTS tentang masalah climate change, tentang masalah lingkungan pada saat di UNGA ya, atau Mahkamah Agung PBB. Jadi memang BTS sangat concern sekali dengan lingkungan dan kita mengambil semangat itu.